Inilah owner. Owner Zurin Jundi wedding plan ah. Ah ini owner dia. Ini owner dia. Macam geban ayam pelamin aku kau buat. Sekarang naik naik office. Sekarang naik office. Aku nak kau naik office. Aku nak kau naik office. Kita nak ni Zurin Jundi. Kita nak selesaikan cara elok. Sekarang ni kau panggil Sina. Sina, aku kau. Kita nak selesaikan cara elok. Ni mangsa menipu dia. Mangsa. Saya pergi ke kat tangan kak. Saya belum bayar lagi. Okey, dengar abang cakap saya pun kena juga. Kalau saya pun kena macam abang, macam mana akak rasa? Contohlah kalau akak yang kena, saya buat tak akak? Macam mana akak? Saya tengah pukul orang tau. Maksud kalau fikir laki tadi saya dah pukul orang lah. Kan ni kan, saya tak nak cerita banyak. Dia cek semua dia kan. Ini bukti. 7,800 malam. Dengan duit yang keluar 10,000. Aku nak kau butak sekarang. Ini dah dulu. Pelamin ni aku minta RM10,000 harga dia. Macam mana aku minta tak dapat. Yang ni semua kita dapat. Jadi dah ni lah Zuri Jundi. Yang mana yang kena tipu dengan Zuri Jundi. Sekarang Zuri Jundi ada dekat Shah Alam, Seksyen 7. Betul, Cik? Menipu duit orang. Tak bekat. Naik office lah cerita. Naik office cerita. 7,800 dia putih. Sampai dapat 7,800. Tak, ni sekarang ni tak ada online. Siapa yang akan hutang dengan saya ni? 2,000? 5,000? Cancel je. Cancel je semua. Tak ada sebab on the spot. Kenapa nak kena ambil masa? Saya bayar duit on the spot. Kenapa tak nak kena ambil masa? Ambil masa. Tak. Kenapa akak malu? Tak, ni online kan? Kenapa akak malu? Saya malu dekat atas pelamin akak tahu. Tak. Saya malu atas pelamin. Akak malu kat sini dah bersyukur. Saya tak. Malu atas pelamin. Ni tak ada online lah. Jangan online lah. Tak ada online. Stop ini lah. Akak buka ofis. Zurin, jumpa. Tak payah deal dengan dia penipu. Dah tahu kan? Saya majlis saya semalam. Bukan tak ada habis. Pelamin macam reban ayam. Tujuh pengantin, tujuh pasangan pengantin kena tipu dengan kak Zurin Jundi wedding planner. Kan ya? Ya, kata-kata. Duit tu mana pergi? Ada. Kita mana bayar? Kita bayar kat siapa? Okey. Saya tak apa, saya panggil catering. Belum bayar lagi. Saya panggil catering lah. Duit 7,800 sekarang. Dengan duit yang siapa-siapa ada kat sini. Siapa lagi? Kenapa tak boleh? Memang tak ada sekarang. Tak ada, saya nak sekarang. Saya bayar on the spot. Sekarang apa nak jadi apa benda yang duit yang tertanggung tadi semua akak bayar sekarang juga. Kalau tak ada keluar. Selama ni akak telefon apa tu untuk buka ofis akak, kita bincang buat ofis. Ambil orang ni, tiga makan orang. Orang lagi, lagi makan. Ini memang dah viral. Memang kita kasih viral habisnya. Maksimum kita kasih. Sina mana Sina? Sina. Semua Melayu kak, tak ada pun India kak. Kita nak tolong Melayu. Kita nak tolong Melayu, tapi Melayu buat.
supaya kita tak pengen lagi tak tau. Masih pengen lagi. Aku malu atas pelamin. Memang saya bengang lah pakcik. Betul lah pakcik. Kalau dia kata awal-awal pelamin tu tak boleh sedia kan, kita boleh terima kan? Tapi dia kata semua okey, semua okey. Tu Sina, pekerja dia Sina. Ah ha, lepas tu hari ni ah ni ah dia cuba lagi nak menipu orang hari ni. Dia dah tahu macam mana dah set up tak jadi, dia cuba lagi nak menipu orang. Untuk hari ni. Ini Melayu tu buat dengan budak. Hati tu biar bersih kak. Jangan macam setan. Okey. Akak umur berapa? Ingat, dah kahwin belum? Ha? Dah ada anak belum? Ada suami belum? Saya tak nak tahu 10 tahun ke 15 tahun ke. Macam mana boleh jadi tak? Sebablah saya pun bisnes tak? Bagi saya alasan pukul 3. Kalau saya pukul 3 tahun, bagi alasan pukul kan 3. Kalau pukul, saya boleh terima. Kalau tak pukul, saya tak bayar. Bila? Saya tak nak akan. Saya nak sekarang, hari ni. Tak ada sekarang, tak ada. Saya nak hari ni, sekarang. Besok atau besok? Tak ada. Saya tak nak. Besok ke apa ke, saya nak hari ni. Boleh keluarkan dia sekarang. Bank ada. Bukan masa cuti. Bukan masa cuti. Bukan masa cuti. Boleh dia. Bank ada. Saya tak nak. Sekejap lagi ada keyboard warrior. Kesian kat dia. Keyboard warrior komen. Hari ni langsung. On the spot kita mula dari sini. Zurin Jundi, Reban Ayam Plena. Ha. Tak, kali saya tak nak sebanyak. Awak kasi tak pening saya tak awak di situ ke sikit. Bagi 7,800 dengan siapa yang dia orang kat sini. 2,000, 5,000 lagi. Lagi siapa lagi, lagi, siapa lagi yang nak kena tipu? Tak ada, tak boleh. Tak ada, tak boleh. Ramai yang kena tipu dah. Inilah orang dia. Dia cakap betul lah. Tak dapat, tak boleh balik. Jangan main-main tau. Ramai yang kena tipu. Johor, Kelang. Sekarang ni aku nak Sina. Sina. Aik, niaga 10 tahun trading tak ada. Bos, habis trading. Berapa orang? Yang ayah pilih, yang pilih.
Apa ni? Jumpa tu ni. Kau pun tak ingat? Apa? Kenapa salah kau kau agak?